Nah, ini bapaknya mau mudik ini. Ini bapaknya mau mudik nih ya. Aduh, nggak boleh mudik lebaran tahun ini, Pak ya. Bapak harus diperiksa dulu nih ya. Turun, Pak. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel MP Noob Gaming. Seperti biasa, di sore hari ini kita main game GTA 5 coy ya. Dan karakter yang kita pakai sekarang adalah polisi lalu lintas ya coy. Kita ceritanya sekarang lagi menggelar razia di tempat umum ya, razia di jalan raya, untuk mengetahui apakah banyak pemudik yang pada mudik coy, atau mungkin ada orang-orang yang lagi pada balapan liar ya. Nanti kita tangkap kayak gitu ya teman-teman, karena banyak sekali yang request, "Bang, coba razia mudik 2021, dilarang mudik," intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi hari ini kita buatkan ya coy ya. Dan buat teman-teman ya, jangan lupa ini yang baru gabung, dibantu subscribe dulu channel MP Noob Gaming, dibantu like videonya, dan dibantu share ya, biar semangat terus bikin video setiap hari tentunya ya coy ya. Ingat ya teman-teman, ini semua hanya ada di game GTA 5 ya. Jadi kalian gak boleh baper ya. Ambil yang baik dari video game ini, buang yang buruk-buruk ya. Oke coy. Oke, kita langsung saja. Bapak sutradara. Oke, ini Pak Jamal nih teman-teman. Ini Pak Jamal nih. Ya, ini saya bareng Pak Jamal. Nah, ini Pak Tejo ya. Pak Ilham ya, aduh, ini partner lengkap coy ya. Partner lengkap dari dulu ini ya, yang selalu setia nih sama saya teman-teman ya. Kita review dulu ya lokasi tempat rahasianya coy ya. Ini apa ini? Ini namanya, nggak tahu namanya apa. Pembangkit atau apa ya coy. Oke, di sini sudah banyak sekali bapak polisi dan ibu polisi berjaga ya di area tempat rahasia coy ya. Ini ada mobil polisi di sini. Kita ke sebelah sini, ini ada mobil polisi juga. Ini ada wanita, kenapa ini mbaknya? Mbaknya kenapa mbak? Hah? Oh, dia mungkin nggak punya SIM ya teman-teman, jadi kena tilang sama bapak polisi gundul ini coy ya. Oh, ini mobilnya mbaknya ya, atau mungkin mobilnya ini coy, mobilnya itu nggak lengkap. Coba kita periksa dulu apa gimana ini pak. Sudah diperiksa apa belum pak ini mobilnya pak? Hah? Sebentar, kita cek dulu nih. Siapa tahu. Oh, aman ya. Panah sepasang sandal. Aman pak ya mobilnya ya. Mungkin dia nggak punya SIM ya teman-teman. Di sini ada mobil polisi juga. Ini mobil orang mudik mungkin ya. Semuanya mudik ya. Oke, kita ke sebelah sini teman-teman. Cek sebelah sini. Ini ada apa di sini coy? Ini kenapa ini wanita ini? Sepasang wanita nih. Sepasang suami istri mungkin ini ya teman-teman. Mungkin nggak punya SIM juga ya coy. Terus ini juga kenapa pak? Kenapa pak? Oh, lagi menjelaskan ya, ceritanya lagi menjelaskan. Saya itu nggak salah pak ya. Saya itu benar ya gitu ya. Oke, di sini ada mobil ambulan teman-teman. Mobil jenazah ya, sama saja coy. Kalau di kota Los Santos tuh mobil ambulan sama jenazah sama coy ya. Oke, kita langsung saja menggelar razianya coy ya. Ini waktu menunjukkan jam 5 sore ya teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki buka puasa coy ya. Sebelum buka puasa ini, jadi razianya itu sebelum buka puasa coy ya. Loh, ini bapak polisi sudah bawa senter ya. Aduh, masih siang kok udah bawa senter pak. Oke, ini ada satu mobil. Tolong turun dulu pak ya. Oke sip. Ini nanti kita tes swab juga ya. Bisa nggak sih ya? Coba SIM. Tolong tunjukkan SIM pak. SIMnya 2021 masih berlaku SIMnya ya. Bapak apa ini? Ini tes apa ini?
Bapak saya tes dulu nih ya, tes swab dulu nih. Apakah Bapak itu, Pak Ilham tolong dicek, apakah Bapak itu terkena virus apa enggak ini? Wah, dites Pak Ilham ngetesnya. Negatif ya, negatif. Oh, kamu negatif Pak ya. Jadi boleh pergi Pak ya. Silakan pergi Pak. Oke, ini yang di belakang nih. Sini anggotaku. Ini yang di belakang, turun deh, turun dulu. Kamu lagi ada razia, mau kemana kamu? Mobilnya tadi belum diperiksa coy, mobilnya. Aduh, ini lupa nih Bapak polisi nih. Boleh minta SIM ya? Saya lihat SIM-nya dulu. Kita lihat dulu SIM-nya. 2024 masih berlaku ya teman-teman ya. Kita periksa dulu nih ya. Apakah tes swab dulu nih? Apakah Bapak itu mengandung virus? Kenapa? Oh, negatif juga coy ya. Kita periksa mobilnya. Tadi kita lupa nggak periksa mobil coy. Oke, kita periksa mobilnya dulu. Beberapa kantong ganja ya kan. Mobilnya bawa ganja. Berarti bapaknya juga bawa ini ya. Sebentar, yang di belakang sabar. Sebentar ya, sabar. Oke, ini bapaknya diperiksa dulu nih. Ada sana Pak. Soalnya mobilnya ada ganjanya ini. Nggak boleh Pak ya. Ini mau lebaran, diperketat ya, penjagaan diperketat. Mudik juga nggak boleh. Periksa Pak. Pak Tejo ini nggak periksa nih. Epor 11 aman ya. Oh aman, Bapak jadi mobilnya saja ini ya. Tapi Bapak ini sudah membawa ganja Pak ya, jadi nggak boleh Pak ya. Oke, Bapak ditahan dulu Pak ya. Bawa ke kantor nih. Tolong ditahan ya Pak Tejo. Oke, kita panggilkan mobil asuransi saja ini ya. Untuk dibawa nih. Tolong asuransi ya, segera dibawa ini mobilnya. Oke, kita sambil lihat-lihat siapa tahu ada orang mudik ya. Oke, ini dari asuransi datang coy. Pakai mobil polisi. Sini Pak. Oke, tolong dibawa Pak ya. Oke, sudah dibawa coy. Oke, sip. Oke, Bapak saya bawa ke kantor polisi dulu Pak ya. Tolong Pak polisi. Iya, ini dijemput ya. Oke, udah sini Pak Tejo, nggak usah ditungguin, ini udah dibawa nih. Oke, sip. Sini Pak Tejo, biar jalan dulu, biar lancar dulu, nanti kita lakukan razia lagi ya Pak Tejo. Ya ini dibawa ya, ini pakai mobil polisi militer coy. Orang ini membawa ganja tadi ya kalau nggak salah ya. Mobilnya juga udah dibawa ya, jadi udah aman. Oke, kita tunggu dulu. Terima kasih pak. Ya, sudah dibawa coy. Oke, ini udah antri teman-teman. Kita cek dulu. Turun. Eh, oke, ini langsung saja kita cek saja coy ya. Mana nih? Enggak ada nih. Kita cek. Halo, kamu positif ya? Kamu tak penjara nih. Oke. Negatif Pak. Mobilnya belum tentu negatif itu aman ya. Oke, cek dulu mobil. Barang-barangnya ada nggak? Oke, sebentar. Sekantong pil koplo. Waduh. Ini orang. Aduh. Kita langsung derek saja ini mobilnya ya. Kita pakai mobil derek nih. Oke, mobil derek. Iya, ini bapaknya ini kita borgol dulu nih. Dia membawa pil koplo ya, teman-teman. Gak boleh
pil koplo itu dilarang, coy. Berbahaya, soalnya nggak boleh pil koplo, pil koploan nggak boleh. Oke. Itu mobil derek datang, coy. Kita pinggirkan dulu sini. Waduh. Udah di bawah tuh. Awas, minggir. Mobil derek besar nih ya. Nah, ini bapaknya mau mudik ini. Ini bapaknya mau mudik nih ya. Aduh, nggak boleh mudik lebaran tahun ini, Pak ya. Bapak harus diperiksa dulu nih ya. Turun, Pak. Nggak boleh mudik, bapak diperiksa dulu. Siapa tahu bapak itu kena virus corona, Pak ya. Kita tes swab dulu ya. Oke, kita tes dulu. Tes swab dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan negatif. Negatif ya, coy. Tapi bapak nggak boleh mudik, Pak ya. Aduh, ini lebaran ini nggak boleh mudik, Pak ya. Kita periksa dulu. Beberapa butir peluru, bola voli aman, Pak ya. Oke, bapaknya dulu diperiksa nih ya. Bapaknya diperiksa dulu, Pak. Itu sabar yang di belakang, sabar weh, Pak. Sabar, Pak. Motong kawat korek api. Oke, bapaknya aman ya. Jadi bapak silakan pergi, tapi nggak boleh mudik ya, Pak ya. Bapak harus putar balik, Pak. Nggak boleh mudik. Oke, sip. Biar jalan dulu ya, biar nggak macet, coy. Nah, ini biasanya preman nih, biasanya nih. Oke, Pak. Eh, kok ngapain masuk mobil, Bang? Oke. Coba tunjukkan SIM-nya. Kamu itu biasanya di preman kamu ya. Hah? 2022 masih berlaku. Bapak, saya tes dulu ya. Siapa tahu nih bapak ini mengandung virus. Kena virus corona ya. Gimana hasil? Negatif, coy ya. Negatif, aman, coy. Kita periksa dulu mobilnya, teman-teman. Kalau aman boleh pergi, Pak ya. Uang 1M. Waduh, ada uang 1M, coy ya. Bapaknya ini sultan nih kayaknya nih. Oke, silakan pergi, Pak ya. Pak, sebentar, Pak. Bapak silakan pergi kembali ke mobil. Ini masih aman nih rahasianya, coy. Oke ya, teman-temanku semua ya. Jadi razia sore hari ini itu aman, coy. Nggak ada masalah ya. Semua yang mudik itu jarang ada yang mudik. Tadi ada satu yang mudik, sudah kita suruh putar balik ya. Dan kita tes swab ya, ternyata mereka negatif semua. Jadi Los Santos aman, coy ya. Dan ini kita sudah sampai waktu malam hari, coy ya. Ini sudah mau maghrib ya, maghrib, sudah maghrib ini, teman-teman ya. Jadi waktunya bapak polisi untuk berbuka puasa, coy ya. Jadi mungkin cukup segini dulu videonya ya, teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya, coy. Ambil yang baik dari video game ini ya, teman-teman, dan buang yang buruk dari video game ini. Oke ya, coy. Selamat menikmati buka puasa ya bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Amin. Oke. Saya Purba pamit dulu, sampai ketemu di video GTA 5 selanjutnya. Bye.